Aku adalah lumba-lumba raksasa. Pernah dengar istilah dolphin swim nggak? Artinya berenang bersama lumba-lumba. Mereka itu sangat jinak dan menggemaskan. Selain itu, lumba-lumba juga pintar loh dan menyukai manusia. Seharian bermain bersama mereka benar-benar menyenangkan. Serunya ketika mendengar suara mereka. Ada videonya juga. Kalian pasti penasaran. Ada banyak kok. Suneo payah. Aku sama sekali tidak iri kok. Tapi aku juga ingin main dengan lumba-lumba. Kalau mau main dengan mereka, berarti kita harus ke laut. Kamu mau? Kok aneh? Kamu hari ini cepat sekali setuju. Ayo kita mulai. Asik! Sudah siap? Ayo, ayo! Mau ke mana? Aku... Selesaikan dulu PR-mu. Baik, Bu. Padahal main dengan lumba-lumba sudah di depan mata. Kalau begitu, sekalian saja kerjakan di sana. Tali penangkal air. Selama kita ada di dalam tali ini, maka airnya tidak akan masuk. Lalu setelah itu bagaimana? Langsung saja kita berangkat menuju laut. Ini benar-benar ajaib. Baiklah, kita cari lumba-lumba. Sebelum itu, tas pengambil barang. Ya, buat PR dulu. Sudah kuduga. Dan sementara itu, aku pergi sebentar untuk mengumpulkan makanan ya. Kamu curang. Selesaikan dulu PR-mu. Setelah itu kita main sama-sama. Baiklah. Doraemon? Mungkin cuma perasaanku. Aduh, ini kanji yang caranya bagaimana ya? Iya benar, Kyu-kyu-sa. Aku kesini karena mencari kamu loh. Ternyata ukuran aslinya sebesar ini. Dan warnanya juga lebih gelap. Jadi yang tadi membantu aku mengerjakan PR ternyata kamu. Kamu mau pergi? Kamu mau main? Aku punya sesuatu yang lebih besar. Luar biasa lumba-lumba. Oh iya, lebih baik kalau kamu punya nama. Karena warnamu hitam, Kuro saja ya. Kamu suka. Baiklah Kuro, sekarang ke sebelah sana. Kuro, kamu hebat. Aku akan tunjukkan pada Suneo, dia pasti tidak percaya. Memangnya di mana kamu lihat lumba-lumba? Sudah, ikut saja. Ayo, sini. Tempat apa ini? Keren, kamar di dalam laut. Disinilah aku main dengan lumba-lumba itu. Jangan bohong.
Dia sangat jinak dan menggembaskan loh. Hai guru, ayo kemarilah. Itu kan nama untuk anjing. Kamu serius? Karena nah, itu dia. Hei, ayo sini. Jangan-jangan. Itu kan. Inilah guru si lumba-lumba. Itu kan paus orca. Kalian tidak mau kenalan sama Kuro? Nobita, itu ikan paus orca, bukan lumba-lumba. Hah? Paus orca? Paus orca itu puncak rantai makanan, tahu? Puncak? Tapi mana mungkin, ini kan di dalam laut. Bukan itu, maksudku dia adalah pemangsa nomor satu. Ikan paus juga bisa dimangsanya. Kalian yakin? Itu mustahil. Nobita, awas tanganmu. Kalau nanti digigit bisa gawat loh. Tenang saja. Kuro, beri salam pada semuanya. Lihat, dia tidak seperti yang kalian bayangkan. Kuro, kita perlihatkan yang tadi pada mereka. Hebat. Dia pintar. Benar. Sekarang lompat. Memang terkadang ada juga yang pintar dan bisa bersahabat dengan manusia. Jadi itu artinya... Aku mau pulang, ah. Aku gak mau mengaku ini. Tapi di situ... Paus orca itu berbahaya. Menggemaskan ya? Iya benar. Apa kita boleh naik ke punggungnya? Tapi di sini bukan kolam renang. Doraemon, kira-kira begitu bisa tidak? Tentu saja, itu mudah. Tabung oksigen. Masukkan tabungnya ke dalam hidung, jadi kalian bisa bernapas di dalam air. Jangan lihat dong. Kamera pengganti baju. Oke, satu persatu ya. Oke, lompat yang tinggi. Api unggun di mana saja? Ayo, silakan dimulai. Kuro kenapa ya? Dia pergi ke arah Suneo. Dengan ini. Mama. Ikan hiu. Kamu sudah menyelamatkan Suneo. Syukurlah. Kamu mengajak semuanya kemari. Paus orca memang hidup berkelompok seperti keluarga. Mereka saling menjaga. Syukurlah kalau Kuro punya keluarga. Menggemaskan. Aku mengerti. Sudah waktunya dia pergi.
Nobita. Jangan bilang PR-mu belum selesai. Aduh, aku lupa. Oh, lupa ya? Kerjakan sekarang! Baik. Nobita, ada satu lagi yang kita lupa. Aduh, di mana ya? Kalau gelap begini bagaimana bisa mencarinya? Ada-ada saja, meja sebesar itu kok bisa lupa?